Aduh Kak Raja, ketika saya sedang mandi, dia telah mengintip saya. Mohon dia dihukum seberat-beratnya. Ampun Paduka Raja, itu tidak benar. Saya tidak pernah mengintip Tuan Putri yang sedang mandi. Pembohong, aku melihat bayangan kamu di pintu saat aku sedang mandi. Tidak, itu bukan saya. Banyak orang di kerajaan ini. Kenapa Tuan Putri menuduh saya? Itu hanya alasan dia, Paduka Raja. Dan saya ingin dia dihukum seberat-beratnya. Paduka Raja, sebenarnya saya hanya difitnah. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Udahlah, kamu akuin aja kesalahan kamu. Baiklah, saya akan bersumpah. Siapa saja yang mengintip sang putri akan disambar petir.